Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum tidur nih, mata udah merah habis ngasah. Mau nge-review singkat dua golok talisi. Mantep ini, kayu kiarang bekas kusen. Ini yang panjang punyanya Bang Ayung di Bogor, 40 cm lebih. Ini siapa kali ke Bang Ayung atau Bang Yandi di Caringin Bogor ya, super pelem. Ini galinya bekas kusen ya, 40 cm lebih, baja persepu oli hitam mirip tanduk ya. Handle pakai lekukan jari atau pakai ramu. Barang pelem ya. Semi mirror ya. Tebel ini sekitar 6-7 mili. Punya Bang Yandi, Bang Ayung. Ketajaman seadanya aja Bang ya. Nah, ini ketajaman belum saya ini lagi, stropping ke kulit. Ini stropping lagi ke kulit tuh. Jadi belum saya stropping, jadi agak kurang halus. Nah, stropping ke kulit. Nah, kalau udah ke kulit halus tuh ya. Jadi ini kadang-kadang bila udah tajam masuk ke lubang sarung ngegesek ya, agak ngelipet lagi, makanya sedia stropping kulit tuh ya. Udah pelem nanti saya pincinya kegedean kalau kena tangan ya. Ini udah pelem, udah slice plastik ya, jadi stropping ke kulit nih. Ini buat tebas ini ya, ke kertas juga udah cukup ya. Jadi slice kertas juga udah mantep, udah pelem tuh, udah halus. Ya, ini sekitar 40 cm lebih kayaknya. Pelem, slim, gagah. Teluk Jawara. Nah, ini satu lagi, nggak tahu punya siapa lah. Saya belum tidur, ngantuk. Mohon maaf. Nah, tuh. 40 cm ya ini. Tadi agak panjangan punya Bang Ayung, Bang Yandi. Bilahnya Betawian, baja per sepoli. 40 cm multifungsi. Tebal sekitar 6-7 mili. Ya. Tajaman is oke. Ya, pelem. Ini udah tajam kemarin, mesti stropping lagi. Ya, jadi bilah masuk ke lubang sarung. Jadi ngegesek lagi. Ya. Makin plastiknya udah acak-acakan amat. Tuh. Sekarang nembus. Jadi stropping itu wajib, kulit kalau enggak celana jeans bekas aja tuh. Nembus sekarang kan? Sekarang udah nembus plastik. Tuh. Ya. Jadi si bilah ini udah tajam. Saya masukin ke lubang sarung ngegesek. Jadi si mata bilah ini nggak tumpul lagi. Gesekin aja ya. Oke, baja per sepoli ini bekas kusennya karena kayu lagi kurang bagus. Saya beli kayu sendiri, ini bayarin dari punya orang. Jadi harganya agak beda. Biasanya saya jual 4,5. Ini terjual 500 ke Bang Ayung. Satu lagi nih. 475. Nah, 4,5 aja lah. Silahkan. Sisa yang ini ya. Golok Jawara 40 cm. Gali kiarang bekas kusen. Gak ada lagi ini ya. Habis. Next yang 30 cm-an ada sembelih nanti ya. Saya belum tidur. Oke, gitu aja. Sehat-sehat semua. Selamat menunaikan ibadah puasa ya. Sukses buat semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DGJS.